Lah kepripen iki nek ora tau Bali kaya ngene? Main bos jeneng Bali. Wong kok Bali dhewe yo? Ya Bali. Walaupun ora digolekke yo. Ora digolek. Ngumpet nang ndi? Cari irun ora enek nang kono. Ora enek. Ora keton paling urun. Hah? Kasih keton dongol. Nek isu-isu dongol. Nek digoleki ora keton. Paling dhek blak kono meneh, Pak. Pindah paling. Nang kala gedung nang praktik kok kae. Paling. Subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel. Selamat menonton guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Ini sore hari ini saya kembali kunjung ke breeding sapi Bali. Ini bos kulup namanya Koirun. Sehat Run? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya sudah beranak, yang mana yang sudah beranak? Yang ini. Mana anaknya? Anaknya nggak pulang, dia ngumpet. Nyumput? Nyumput. Oh, ininya nggak di kamu pagar ya? Mm-mm. Biasanya nyumput di mana dia? Belakang sana, tapi entah di mana tidurnya dia. Nggak tahu. Tapi kalau waktunya nenen pulang dia. Gitu. Ininya, pedetnya itu? Pejantan apa betina? Jantan. 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 Yang mana lagi yang sudah matang? Yang itu sebelahnya itu. Kapan itu beranak? Palingnya sekitar 1 bulan lagi lah. 1 bulan lagi? Iya. Ini pindah beralih ke breeding sapi Bali ini sudah berapa lama? Sekitar 6 bulan. 6 bulan? Uh-huh. 6 bulan sudah? Beranak. Sudah beranak yang satu. Karena ini? Bawaannya sudah hamil. Sudah matang berapa bulan waktu itu? Sekitar 3 bulan ya matangnya. Nah ini teman-teman, jadi kalau breeding langsung yang sudah matang langsung cepat dapat hasil, 3 bulan sudah 6 bulan ya, ya. 6 bulan sudah dapat hasil. Ini waktu itu beli itu harga berapa sih, saya lupa. Ini 11. 11 juta matang. Nah, 3 bulan. Nah. Kalau yang ini? Yang ini 12 karena gede. 12. Nah. Matang berapa bulan? Sekarang sekitar 8 bulanan ini. 8 bulan ya. Kurang lebih 8 bulan. Kalau pedet yang itu? Yang itu 1 tahun itu. 1 tahun. Nah. Kalau yang sebelah Suro. Suro. Yang kamu bilangin kontainer ya. Kontainer. Kontainer. Tapi sayang pedetnya. Di mana? Mungkin di belakang sini paling ya. Enggak tahu, pokoknya kalau dia pulangnya cuma nenen aja. Nah, ini susah kalau sapi Bali ini. Tapi nanti kalau udah wayah pulang ya dia pulang, nggak pernah ngumpet lagi lah, kalau udah pernah pulang. Kalau udah pernah pulang, apa nggak takut digigit anjing gitu? Enggak lah. Nggak ada ya? Nggak ada anjing di sini? Enggak. Kirain ada anjing liar digigit sama anjing kan, aman-aman. Kok nggak dicari? Apa di belukaran dikit itu tuh? Pulau udah dicariin. Nggak ada? Enggak. Di mana dia biasanya? Ngumpetnya di mana? Nari. Itu apa itu? Singkong. Singkong apa ini? Garuda. Singkong Garuda. Oh, jadi di itu diituin aja ya? Iya. Dikasih singkong juga. Langsung dikasih singkong, cuma digeprek-geprek kayak gitu. Iya. Senang dia? Senang. Kok yang ini yang sapi Balinya enggak dikasih? Kasih lah nanti lah. Biar makan rumput dulu. Biar makan rumput. Ini sehari berapa kali ngarit? Satu kali. Berapa karung sapi 4 ekor ini? Satu karung, tapi kan ada singkongnya. Hah? Satu karung? Ada singkongnya. Isinya di dalamnya singkong? Ya enggak, singkongnya kan udah nyari dari kemarin. 4 karung. 4 karung singkong? Hmm. Itu cuma segini aja? Itu di belakang masih ada. Yang di mana? Di kebun sawit, belum dibawa pulang. Oh, belum dibawa pulang. Oh, dapat ngeleles ya? Iya. Lelesin dikasih sama sapi. Uh-huh. Tapi nggak mendem kan? Nggak. Tapi jangan coba-coba teman-teman. Nanti ujung-ujung ini kan kalau ini nyoba praktek seperti ini malah mendem. Nggak. Tuh. Sudah habis 2 karung, 3 karung nggak mendem dia. 3 karung. Tapi singkong Garuda ya? Iya.
Kalau kaseset gimana? Ya, belum pernah nyoba. Ya udahlah. Udah. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa juga singkong racun. Singkong apa yang satu itu? Thailand. Yang penting kan syaratnya habis makan jangan minum dia. Habis makan jangan minum. Nah. Itu persyaratan kalau kita ngasih ini. Iya. Kira-kira kalau dia ditumbuk dimasukkan dalam air itu bisa enggak, Ron? Ya, tapi kan harus direndam satu malam dulu. Harus direndam. Parut. Ah, habis itu parut. Oh, direndam satu malam, paginya baru dikasih. Kalau langsung ibaratnya berapa jam aja masih ada racunnya dia mendem. Dia mendem. Hmm. Kalau misal sekarang ini kalau kita kasih minum dulu. Enggak apa-apa. Selesai kasih minum, barusan dia makan. Enggak apa-apa. Jarak berapa dari ngasih minum berapa? Ya, nanti syaratnya minum dulu. Minum dulu. Ini udah pada minum? Udah semua. Oh, pantesan dikasih ya. Syaratnya dikasih minum. Ini 6 bulan beralih ke sapi Bali. Sudah dapat hasil. Nah, jadi kalau dia ini beli sendiri, milik sendiri ataukah gaduh? Kalau yang ini gaduh ya. Nah, kalau gaduh ini kalau dia posisi beranak gitu langsung bagi dua atau bagaimana, Rud? Bagi dua. Langsung bagi dua ya. Separuh-separuh. Bertahan juga kamu ya untuk ini breedingnya. Waktu itu sapi gede semua. Kenapa kok waktu pas sapi apa? Limousin sama metal waktu itu kok jadi dibalikin malah memilih sapi Bali ini kenapa? Makannya banyak juga beranaknya lama. Makan banyak, beranak lama. Kalau sapi Bali? Cepat. Makannya nggak terlalu banyak. Makan nggak terlalu banyak, cepat dapat hasil. Iya. Waktu itu kan sudah matang kan, Rul? Sudah. Yang dulu itu? Yang metal dong. Iya. Uh-huh. Ya itu belum itu semua berakhir di sini terus diambil sama yang punya. Oh, berakhir di sini, habis itu diambil. Kenapa? Orangnya nggak percaya atau bagaimana? Ya enggak, saya nggak. Sebenarnya dari awal saya nggak mau. Karena udah pernah melihara sapi gede, nggak kuat nyari rumputnya. Nggak kuat nyari rumput. Apa nggak ada tanaman sendiri? Enggak. Jauh nggak ini ngarit ini, Ron? Ini bagus-bagus ini? Ayolah, di sawah. Tapi bagus-bagus, nih. Iya. Ini dikasih uyah nggak ininya? Enggak. Enggak. Wih, dia milih singkong, Ron, daripada rumput. Ya, iya. Wih, makannya suaranya. Waduh. Buat lapar aja. Keren juga ya. Breeding sapi Bali ini. Piye, Pak? Anaknya tunggu ngandang. Anaknya orang tahu ngandang? Pak. Ngumpet terus. Oh. Orang digolek ya, Pak. Nek isu-isu jeno, Cuk. Oh, isu-isu. Heeh. Nek wisiku isu i meneh ngono. Heeh. Wisiku ora tau Bali. Ra. Wis api iki ora tau Bali. Ora tau Bali. Ra. Lah kebri ben iki nek ora tau Bali kaya ngene. Bali. Ongko Bali dhewe yo. Ya Bali. Walaupun ora digolekke yo. Ora digolek. Ngumpet nang ndi? Cari Irun ora enek nang kono. Ora enek. Ora keton paling Irun. Hah? Kasih keton dongol. Nek isu-isu dongol. Nek digoleki ora keton. Paling di belah kono meneh, Pak. Pindah paling. Memang kalau dulu praktik juga kayak paling. Apa rasanya, Ron, kalau breeding ini udah ada hasil kayak gini, Ron? Senang lah. Senang? Ya, harapannya kan dapat hasil. Harapan dapat hasil. Ini udah kelihatan hasil. Ya udah. Lumayan untuk nyarutang ya. Iya. Terbang. 7 bulan lagi, Pak. 7 bulan lagi ya. Nek lanang wis ketoro duwite, Ron. Nek lanang 7 bulan berarti umur 8 bulan masuk proyek kan dia, Ron. 7 juta, 8 juta laku dia, Ron. Iya. Kalau ini udah umur berapa nih, Ron? Usia berapa? Yang mana? Yang ini. Yang perempuan. Heeh. Bedet ini. Berapa?
tahun. Berapa? Satu tahun. Satu tahun? Dia tuh udah punya adek. Yang mana ini? Oh ini indukannya. Ya. Berarti ini matang nanti atau dia apa? Mau beranak lagi? Berarti yang ini sudah matang? Iya. Keng seperti itu kan? Mm-hmm. Kalau capi Bali kan? Iya. Berarti sekarang ngaritnya sergap berarti? Ngaritnya sergap. Alah, biasa aja, satu karung aja. Tapi kan sapinya ragi. Sing tenan di si satu cuma satu karung sapi 4 ekor. Iya, tapi kan wiridan ini. Apa? Wiridan. Wiridan. Wah, sing tenan di sik gue iki. Berarti ikhtiar sama doa tetap ya. Ikhtiar. Enggak ada yang kurus sapinya. Enggak. Mungkin karena ini barusan beranak, kalau yang ini mungkin meteng maka enggak kelihatan kurus. Ya itu tuh suruh itu enggak kelihatan kurus. Iya sih. Meleleh gue. Yang rumah depan itu ada yang udah nanya waktu itu, yang rumah depan itu udah beranak belum sapinya? Alah belum, ya masih kecil-kecil itu aja lah. Belum beranak lagi? Belum. Kan waktu yang dulu kan lagi meteng kan? Iya hamil, sekarang hamil tapi kan belum lahir. Masa sih sudah ada satu tahun kan? Lahir tapi mati. Oh beranak tapi mati, laki apa perempuan anaknya? Mati. Laki lagi, bejantan lagi. Itu ada berapa ekor yang di depan, Ron? Banyak, tapi kurus-kurus. Nah, coba kita ke depan dulu lah. Baiklah, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.